Berarti nggak usah ini lagi gitu. Kemarin dikasih tak Pak ya? Oh, apa Pak? Ini tetap aja ya. Iya, dikit sekali Pak. Berarti ini anu Andi. Pakai air bersih itu, Pak. Di bawah dosis ini. Oh, di bawah ya. Iya, wis. Apa saya ini ya? Apa di sini? Banyu iklan, enggak dikasih IPK soalnya. Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita karantina sudah 3 hari ini ya. Kita persiapan pindah ke kolam utama. Ini kita pindah yang dari Kediri dulu ikannya. Kok jantan Pak ya rata-rata ya? Iya. Ini yang gede ya jantan ini. Ayo ikut ke gedean itu. Kasar-kasar kepalanya. Kohaku, kohaku, sowa, jantan. Ini nanti masuk kolam kulitnya bersih, Pak. Kayak ini nanti. Itu kayak ngurat stres gitu loh. Ini sekarang ngurat ya, Pak? Iya, ini. Tapi enggak apa-apa, bukan sakit. Stres. Iya, biasa, Pak. Ikan kayak di karantina gitu. Kayak ikan baru datang kemarin ya, Pak? Iya. Wah. Yang lainnya nyamperin. Wih, ini keren Pak ini. Iya, ini kalah bagus menurut saya. Ini sampai nanti ini nggak akan lari ke mata Pak ini. Terlalu jauh jaraknya. Ikan kepalanya ketutup nggak bisa gerak Pak. Makanya kalau ngangkat kan harus iya ya. Oh, kayak gini kepalanya ketutup tangan nggak lepas. Gak apa-apa ya Cewes, kan saanu ini. Iya, baik, pintar sini. Ayo iki ya jantan iki. Male body female. Wah. Ini male body female, Pak. Iya, ini jantan. Iya. Wah. 65-an, Pak, ini. Iya. Ayo. Ayo.
ayo pindah. Wes. Male body female. Bagus ini, Pak. Wah, ini ya jantan pisan. Kayak kono. Lho, ini punuk banget, Pak. Wes bukan keluar punuk, sudah punuk banget. Sanke Sowa Goaku. Untuk berontak. Lene gini menang. Menang dah. Stane angel. Cuma lagi nih. Kak. Es. Yang iwae. Kau wasit. Iya, ya selain itu juga sehat, Pak. Yes, potong geser. Kau ngobrak kan nanti? Ngobrak kan lo cek merene. Yes. Nunggu ini gemuk, Pak. Bagus ya. Maruten San, oke. Oh, 31 ya. Jagoi tembaga. Kalau nang kolam iki lho ya gak iso mlayu. Diangkat itu. Wes. Wei. Hmm.
Kalau sowa patternnya enggak begini, patternnya lebih banyak. Tapi jantan ini kayaknya. Ya, jantan. Cuman belum bulky Pak Budi. Belum bulky. Iya. Ini punya satu aja Pak cukup ini. Akamat Subah itu. Anu. Iki cek bulki. Anak bulki ini. Eh. Demikian teman-teman semua ya. Sekilas review koleksi ikan-ikan milik Bapak Budi ya. Hingga akhirnya total masih 31 ekor. Jadi kalau sesuai target 35 ekor berarti kurang 4 ekor ya. Mungkin nanti kita akan cari Asagi, Gosiki. Nggak tahu nanti yang dua lagi apa, kita kurang tahu. Mudah-mudahan dari semua review tentang kolam ini, tentang cara karantina, tentang cara memasukkan ikan baru ya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke. Terima kasih selalu mendukung channel saya ya, Krisno Koi. Mudah-mudahan dari semua pekerjaan-pekerjaan kita bisa bermanfaat dan bisa memberi tambahan wawasan bagi teman-teman semua ya untuk membuat kolam ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So depressed when